Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mak Rapi Bule. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, teman-teman pada ngapain nih hari ini? Ini tuh hari Jumat ya, teman-teman. Jumat berkah. Udah pada masakkah atau udah pada bebereskah? Semoga enggak membosankan ya teman-teman video channel Ma ini. Semoga dapat menemani hari-hari teman-teman semua. Nah, ini Ma lagi ngapain? Ayo coba tebak, siapa yang tahu? Boleh ya tulis di kolom komentar. Pasti teman-teman udah tahu. Kemarin kan Ma udah cerita ya kalau hari Jumat ini Ma itu kedatangan arsitek dari HUK Indonesia ya teman-teman. Jadi arsitek ini mau ngedesain dapur Ma dulu ya, mau ngukur-ngukur dapur dulu. Terus Ma itu inginnya seperti apa, nanti dia desainkan dulu, baru nanti setelah desain selesai terus model cocok baru mulai pengerjaannya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, waktu pas hari Jumat bulan lalu Ma itu juga dapat. Nah, Ma mau bercerita sedikit ya teman-teman. Waktu perjalanan Ma itu dapat undian giveaway dari HUK Indonesia. Nah, waktu itu pas hari Jumat Ma itu dapat DM dari HUK Indonesia kalau Ma itu dapat pemenang 20 besar ya, masuk ke dalam 20 besar untuk dapur impian, renovasi dapur impian gratis. Nah, hari Jumat kemudiannya Ma juga dapat DM lagi kalau Ma itu terpilih menjadi salah satu pemenang episode 6 itu untuk dapurnya direnovasi. Jadi setiap kejadian itu pasti hari Jumat ya. Jumat bulan lalu itu Ma dapat DM masuk 20 besar, Jumat minggu depannya Ma itu dapat pemenangnya. Dan terus nah Jumat hari ini Ma itu sekarang didatengin sama tim dari HUK Indonesia untuk ngukur-ngukur ya. Jadi di sekarang tuh lagi diukur-ukur dulu mau buat seperti apa ya modelnya gitu kan, soalnya style-style dapur itu katanya bermacam-macam, apakah mau Korean apa sih, nggak ngerti lah ya, kayak Jepang style, Jopandi, terus Bohemia, terus Skandinavian, terus industrial, pokoknya macam-macam dapur itu macam-macam ya. Style-stylenya Ma juga gak ngerti. Modelnya juga bagus-bagus semua ya kalau menurut Ma. Nah, ini tuh Kak Rai ya namanya. Rai Aditya berapa gitu loh. Pokoknya dipanggilnya Kak Rai, ini tuh arsitek dari HUK Indonesia. Ini tuh datang tadi berangkat dari Bogor dia tuh jam 7 katanya, sampai Jakarta itu jam 9. Ini Ma lagi siap-siap mau di ini ya. Mau ditanya-tanya pengen seperti apa dan terus mau model seperti apa dan mau stylenya apa gitu loh. Ma juga gak ngerti soalnya ngelihat di gambar-gambarnya itu bagus-bagus semua ya, bingung ya teman-teman. Pokoknya yang penting mah jadi dapur impian Ma aja pokoknya ya teman-teman. Nah terus Ma juga janjian hari Jumat ini juga mau kedatangan dari Minhuk Indonesia untuk syuting before ya teman-teman. Jadi Ma itu nunggu hampir 1 bulan ya teman-teman, dari pas Ma dapat di DM dapat undian masuk 20 besar sampai Ma pemenangnya itu tuh udah hampir 1 bulan sekarang. Kemarin kan janjinya itu awal Desember mereka itu mau syuting, tapi ternyata di yang episode 45 itu katanya banyak kendala, jadi akhirnya yang keenam ini jadi baru Ma ya. Kalau yang kelima itu udah di desain, cuman katanya orangnya pulang kampung karena liburan Natal dan tahun baru. Nah nanti setelah ini selesai, tim arsiteknya selesai ngukur, selesai pokoknya selesai semuanya deh ya. Terus tadi juga Ma ngobrol-ngobrol sebentar, terus mereka pulang. Nanti abis zuhur nanti bakal ada, tadi juga udah ngechat ya ke Hafiz itu kalau dia udah berangkat dari Karawang katanya untuk ke tempat Ma untuk syuting before-nya. Jadi tunggu ya teman-teman, siapa tahu boleh di videoin kayak
Kak Ray ini ya. Tadi Emak juga izin dulu, Kak Ray boleh nggak Emak videoin buat channel YouTube Emak gitu ya, buat up video. Boleh, Bun katanya, tapi suaranya disenyapkan aja. Kita kan ngobrol-ngobrolnya banyak ya teman-teman, jadi ya udah suaranya kita senyapkan aja. Dan nanti tunggu ya, kalau misalkan Kak Hafiz datang untuk syuting, kalau misalkan boleh dibikin video sama Emak, nanti Emak bakal up juga ya. Ya, Emak mau sapa-sapa dulu ya buat teman-teman online Emak. Hai Besti, hai Bunda-bunda, hai teman-teman onlineku semuanya. Halo, apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi ya bareng Emak Marapi Bule di channel YouTube Emak yang sederhana ini. Seperti biasa ya, Emak hari ini mau sharing kegiatan Emak lagi sebagai ibu rumah tangga. Dan Emak ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah. Dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Emak. Dan bagi teman-teman yang suka, boleh ya di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa like dan komennya biar Emak makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berkenalan lebih dekat, boleh ya di follow IG Emak Kusmawati Oding dan Rapi Cookies. Dan Emak juga nggak bosan-bosan ya untuk mendoakan teman-teman yang sekarang sedang berjuang di garis dua. Emak doakan semoga kalian cepat mendapatkan momongan yang soleh dan soleha. Dan untuk para pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, Emak juga mendoakan semoga kalian cepat menjadi partner YouTube dan cepat dimonetisasi dan cepat mendapatkan dolar biar pada cepat gajian ya. Dan untuk para kuter atau para pejuang kuis di IG ya, pejuang giveaway, semoga semakin semangat ya teman-teman, semoga ada rezekinya dari kuter, dari giveaway, dari komen-komen kalian, semoga kepilih sama admin-admin brandnya ya teman-teman. Tetap semangat, Emak juga kan kepilih karena Emak juga berjuang ya di kuis giveaway Hook Indonesia. Oke deh, cukup sekian dulu ya cerita hari ini, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum.